Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Dialah yang berhak untuk mendapatkan syukuran kita sebagai hamba-hambanya. Kita bersyukur atas setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, sehingga kita masih terus bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu adalah merupakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang hamba, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka dengan baik sampai hari pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah, di antara hal yang sangat mengkhawatirkan dan menakutkan pada hari kiamat nanti adalah hari ketika catatan amalan-amalan kita diberikan kepada setiap kita. Setiap orang akan menerima catatan amalannya, jemaah sekalian. Tidak ada yang terlewatkan. Semua orang akan mendapatkan catatan amalannya seperti apa yang telah dituliskan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang tersebut. Kebaikan yang dia lakukan akan dia dapatkan dalam catatan amalan itu, sekecil apapun kebaikan itu. Dan keburukan yang dia lakukan pun akan dia dapatkan balasannya, dan dia dapatkan tercatatkan dalam catatan amalannya, sekecil apapun keburukan itu dilakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada kita, jemaah sekalian, tentang kondisi hari tersebut di mana para pendosa pada saat itu sangat takut dengan kitab catatan amalan mereka. Bahkan mereka mengatakan, "Ma li hadzal kitab?" Kitab apa ini? "La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Tidak ada satu pun yang terlewatkan, kecil maupun besar, semuanya tercatatkan dalam kitab tersebut. "Wa wajadu ma amilu hadira," dan mereka mendapati semua yang mereka kerjakan di muka bumi ini semuanya hadir dan tercatatkan dalam kitab itu. "Wala yadhlimu rabbuka ahada," dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin menzolimi seorang pun dari hamba-hambanya. Kondisi itu sangat menakutkan, jemaah sekalian. Kondisi yang setiap manusia pasti akan melewatinya. Ada di antara mereka yang akan menerima catatan amalannya dari sebelah kanannya, dan ada di antara mereka yang akan menerima catatan amalannya dari sebelah kirinya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Itu salah satu kondisi yang ada, jemaah sekalian. Kami akan bacakan dan kami sampaikan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara firman-firman Allah yang mengingatkan kita tentang hal itu dalam surat Al-Haqqah, mulai dari ayat yang ke-19 sampai dengan seterusnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih." Adapun orang-orang yang diberikan kitab catatan amalannya dari sebelah kanannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita di antara mereka, jemaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk hamba yang berbahagia pada saat itu karena menerima catatan amalannya dari sebelah kanannya. "Fa amma man utiya kitabahu bi yamini," adapun orang-orang yang menerima catatan amalan dari sebelah kanannya, "fayaqulu ha umqra'u kitabiya," dengan penuh gembira, bahagia, dia mengatakan, "Bacalah kitabku ini." Gembira dia dengan apa yang telah dia dapatkan dalam catatan kitabnya, dalam catatan amalannya. Kebaikan-kebaikan yang dia lakukan tidak sia-sia selama ini, semuanya tercatat dalam catatan kitab amal ibadahnya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat selanjutnya, "Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah." Aku sangat yakin bahwa aku akan mendapatkan balasan yang telah aku lakukan dulu di dunia. Jemaah sekalian,
Orang yang diberikan catatan amalannya dari sebelah kanan ini bergembira pada saat itu, karena dia yakin bahwa apa yang dia lakukan dari amal ibadah di dunia ini pasti dia akan dapatkan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang membuat orang-orang beriman di dunia ini mau beramal soleh. Kalau ditanya kepada setiap kita, kenapa kita mau beramal soleh? Kenapa kita mau sholat? Kenapa kita baca Al-Quran? Kenapa kita berzikir? Kenapa kita berbuat amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan soleh? Kenapa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawaban yang paling jelas dan nyata adalah, karena saya tahu pada hari kiamat nanti saya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan-kebaikan tersebut. Orang yang mendapatkan catatan amalannya dari sebelah kanannya, ketika dia mendapatkan dan bergembira dengan catatan amalannya, dia mengatakan, inni dhanantu anni mulakin hisabiyah. Aku dulu di dunia beramal ibadah, karena aku yakin pada hari kiamat nanti, pada hari ini, yaitu hari kiamat, aku akan dibalas dengan kebaikan-kebaikan yang telah aku lakukan. Fahuwa fi 'ishatin radiyah, kata Allah Subhanahu wa taala, karena dia menerima catatan amalannya dari sebelah kanannya, maka dia dimasukkan dan diberikan kehidupan yang diridhoinya. Dia mendapatkan kebahagiaan. Dia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat dia menerima catatan amalannya dari sebelah kanannya saja, dia sudah bergembira. Diberikan kehidupan yang telah diridhoi, fi jannatin aliyah. Dia diberikan kehidupan di dalam surga yang tinggi, jemaah sekalian. Surga yang penuh dengan kenikmatan didapatkan oleh orang tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang yang menerima catatan amalan kita dari sebelah kanan kita. Fi jannatin aliyah, dimasukkan dia ke dalam surga yang tinggi, kata Allah Subhanahu wa taala. Qutufuha daniyah, buah-buah yang ada di dalam surga itu sangat mudah untuk dipetik. Allahu akbar. Disebutkan oleh para ulama tafsir kita, jemaah sekalian, buah-buah yang ada di dalam surga tidak membutuhkan kesusahan, kelelahan, tidak susah untuk memetiknya, tidak susah untuk memakannya. Bahkan disebutkan dalam kitab tafsir bahwa ada di antara mereka yang hanya sekedar duduk menginginkan buah tersebut untuk dimakan, maka Allah Subhanahu wa taala mendekatkan buah-buah itu dan tinggal dipetik dan dimakan. Ada di antara mereka yang berbaring sambil memakan buah-buah yang ada di dalam surga, kenikmatan yang tiada bisa dibandingkan dengan kenikmatan dunia sedikit pun. Kenikmatan yang bahkan tidak bisa terpikirkan oleh logika dan pikiran kita. Kata Nabi alaihi salatu wasalam menggambarkan tentang kenikmatan surga, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kata beliau, hadis qudsi, a'adattu li'ibadiyas salihin, aku telah mempersiapkan surga untuk hamba-hambaku yang telah beramal soleh, mala ainun ra'at, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata telanjang kita, kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata kepala kita. Wala udhunun samiat, tidak pernah didengar kenikmatan itu oleh telinga kita. Wala khatara ala qalbi bashar, bahkan tidak pernah terlintas di hati manusia tentang kenikmatan surga tersebut. Qutufuha daniyah, buah-buahnya saja didekatkan oleh Allah SWT untuk mudah dipetik dan dimakan, dinikmati kenikmatan surga tersebut. Ini untuk siapa? Untuk mereka yang menerima catatan amalan mereka dari sebelah kanan mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah." Dikatakan kepada mereka, "Makan dan minumlah dengan sedap disebabkan karena amal soleh yang telah kalian kerjakan pada hari-hari yang telah berlalu di kehidupan dunia." Allahu akbar. Capek kita beribadah? Iya, pasti. Lelah kita beribadah? Pasti, karena kita manusia. Tapi capek dan lelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan sia-sia di hadapan Allah. Capek dan lelah kita sujud, rukuk, bahkan terkadang masih dalam kondisi yang sangat mengantuk di pagi hari, kita harus bangun untuk melaksanakan salat subuh kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan nyenyaknya tidur kita. Itu tidak akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala jika kita menginginkan pada hari itu kita menerima catatan amalan kita dari sebelah kanan kita. Maka tinggalkan sejenak
kenikmatan-kenikmatan dunia yang kita rasakan pada saat itu untuk ruku dan sujud kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua kata Allah kalian dapatkan karena capek dan lelah kalian beribadah, beramal soleh pada hari-hari yang telah berlalu dari kehidupan dunia. Setelah itu jamaah sekalian, Allah mengatakan kepada kita kondisi manusia kedua yang mendapatkan catatan amalnya dari sebelah kirinya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah tidak menjadikan kita termasuk di antara mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi." Adapun orang-orang yang catatan amalan ibadahnya diberikan dari sebelah kirinya, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Maka orang ini akan mengatakan, aduhai, sekiranya tidak diberikan catatan ini untukku. Menyesal. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya kitab ini tidak diberikan kepadaku, menyesal. Akan tetapi penyesalan pada hari itu tidak ada manfaatnya. Penyesalan pada hari itu tidak ada manfaatnya, karena pada hari itu yang ada adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang melakukan amalan kebaikan, maka akan dibalas kebaikan tersebut sekecil apapun dia, dan siapa yang melakukan amalan keburukan akan dibalas pula oleh Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun amalan keburukan itu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan satu kebaikan sekecil apapun, dia akan lihat balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan keburukan sekecil apapun akan dilihat balasannya, dan siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun dia akan lihat pula balasannya. Orang ini mengatakan pada saat dia menerima catatan amalannya dari sebelah kirinya, semoga Allah tidak menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba tersebut. Ketika dia menerima catatan amalannya dari sebelah kirinya, dia mengatakan, ya laitani lam uta kitabiyah. Seandainya kitab catatan amalanku ini tidak diberikan kepadaku. Menyesal, tapi penyesalan yang tidak ada gunanya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Walam adri ma hisabiyah." Seandainya aku tidak mengetahui apa hisab yang tertulis di dalam kitabku ini terhadap diriku. Tapi itu tidak mungkin. Dia tetap akan membaca kitabnya, dan pada saat itu dia akan menyesali semua yang telah dia lakukan. Waktu yang Allah berikan dan dia tidak gunakan untuk beribadah, umur yang Allah berikan dan dia tidak manfaatkan untuk sujud kepada Allah, untuk tunduk kepada Allah SWT, semua akan dia sesali pada saat itu. Penyesalan yang tiada gunanya. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam ayat yang lain penyesalan pada hari kiamat. Orang-orang sampai memasukkan jari jemarinya ke dalam mulutnya, memasukkan jari jemarinya ke dalam mulutnya, saking menyesal dengan apa yang telah dia lakukan di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi." Ingatlah ketika orang-orang zalim menggigit jari jemari mereka. "Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi, yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila." Mereka akan mengatakan pada saat itu, sekiranya dulu di dunia aku menjadikan jalannya Rasul, jalannya Nabi SAW adalah jalanku, seandainya dulu di dunia aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrabku, sungguh dia telah menyesatkan dan menjauhkanku dari Allah Subhanahu wa taala. Penyesalan jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya laitaha kanatil qadhiyah. Orang ini berkata sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai kiranya kematian itu adalah penyelesaian dari segala sesuatu. Dia merasa dan dia berharap bahwa kematian adalah pemutus segalanya sampai tidak ada lagi hisab dan perhitungan. Seandainya jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya seorang manusia dengan meninggalnya dia berarti selesai kehidupan dunia dan akhirat, maka silakan berbuat sesuka hati kita, karena sesudah kita meninggal tidak ada lagi perhitungan. Seandainya demikian,
Ini yang diharapkan oleh orang-orang yang mendapatkan catatan amalannya dari sebelah kirinya. Seandainya kematian adalah akhir dari segalanya. Tapi tidak. Kematian justru awal dari kehidupan akhirat. Kematian justru awal dari kehidupan akhirat. Jangan merasa kalau kita sudah meninggal, maka selesailah urusan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Urusan kita dengan dunia ini, urusan kita dengan amal kita, maka tidak perlu kita beramal dan sebagainya. Tidak. Kematian justru awal untuk kita mempertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah mengatakan tentang kondisi orang ini, ma aghna anni maliyah. Orang yang dulu di dunia harta benda kesibukannya untuk mengumpulkan kekayaan membuat dia lupa untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti ketika dia menerima catatan amalannya dari sebelah kirinya, baru kemudian dia mengatakan, ma aghna anni maliyah. Hari ini ternyata hartaku tidak bisa menyelamatkanku. Ternyata kekayaanku tidak bisa menyelamatkanku. Karena kekayaannya membuat dia lupa dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma aghna anni maliyah. Harta bendaku tidak bisa menyelamatkan diriku. Halaka anni sultaniyah. Bahkan kekuasaanku telah pergi dariku. Tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya ada pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengatakan tentang orang ini, khudhuhu fagulluh. Khudhuhu fagulluh, peganglah dia, lalu belenggulah dia. Na'udzubillahi min dzalik. Tsummal jahima salluh, kemudian masukkanlah dia ke dalam neraka jahannam yang menyala-nyala. Tsumma fi silsilatin dzar'uha 70 dzira'an fasluquh, kemudian belitlah dia, ikatlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hassah. Na'udzubillahi min dzalik. Innahu kana la yu'minu billahil 'adzim. Dulu dia di dunia tidak mau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha mulia. Jamaah sekalian, kalau kita benar-benar beriman kepada Allah, maka kita akan beramal ibadah. Karena kita tahu Allah akan membalas semua yang kita lakukan di dunia ini. Tapi kalau kita tidak mau beramal ibadah, maka keimanan kita pun kurang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lupa bahwa Allah akan membalas setiap apa yang kita lakukan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka perlu kita ketahui bahwa buku yang paling menakutkan buat kita adalah buku catatan amalan kita masing-masing. Karena kitalah yang membuat buku itu, kitalah yang mengisi buku itu, dan kita tahu siapa kita. Maka buku itu adalah buku yang paling menakutkan buat kita. Selama Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kehidupan kepada kita, tidak ada kata terlambat untuk terus memperbaiki diri kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita adalah manusia yang senantiasa memperbaiki kualitas ibadah kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita adalah manusia yang senantiasa berlomba-lomba untuk melakukan amal kebaikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita adalah manusia yang terus berharap pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan berharap kelak akan menerima catatan amalan ibadah kita dari sebelah kanan kita. Itulah kita pada hakikatnya, jemaah sekalian. Tanamkan dalam diri-diri kita bahwasanya kita adalah manusia yang ingin menggapai janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Tanamkan dalam diri kita bahwa kita adalah manusia yang ingin pada hari kiamat nanti bergembira ketika menerima catatan amalan kita dari sebelah kanan kita. Dan kita bukan manusia yang ingin menerima catatan amalan ibadah kita dari sebelah kiri kita. Jika itu selalu kita tanamkan dalam diri kita, maka mudah-mudahan itu akan memberikan motivasi tersendiri buat kita untuk terus mempersiapkan diri berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika datang seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, mata saah, wahai Rasulullah, kapankah hari kiamat itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan membalas pertanyaan balik kepada orang tersebut, wa madza a'dadta laha, apa yang telah engkau persiapkan untuk hari kiamat itu?
Hari kiamat adalah sesuatu yang pasti akan datang. Yang tidak pasti adalah selamatkah diri kita atau tidak pada hari itu. Maka persiapkanlah yang terbaik, jemaah sekalian, selama Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kehidupan itu kepada kita. Karena kita tidak tahu suatu saat nanti kita tidak sadar tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala sudah memanggil kita untuk kembali mempertanggungjawabkan semua amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan, kekuatan dan keistiqomahan kepada kita untuk terus beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kita untuk itu, membantu kita untuk itu, karena kita tidak punya daya dan upaya kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita.